udah harus melepas koper depan dulu ya. Oh, masih di parkirnya kok. Bapaknya ada di belakang. Oh, kancingnya nggak boleh di luar. Ini apa perawangan ini? Ini kan dia ada mau ini dulu itu bukan gue ya. Ini nanti dulu karet orang ini. Oh ini nanti. Ini kan mau kasih kan, sih Pak. Ya, samping-samping nah, ini baru ini. Samping bisa ini. Samping dia cepat dulu. Oh. Kirain ini dulu apa itu samping. Aduh. Ini nomor satu Pak ya. Yang nomor S. Satu atau gimana? Tadi ini L-nya L4. Ini kan udah besar. Iya. Udah ini nih. Gromet tuh anak gromet. Katanya enggak usah ini. Oh, usah. Nah. Oh, gromet. Kok enak kok. Oh gitu loh. Oh ini gromet. Oh sama kayak MP25 lah. Oh. Tiga pas. Gupik. Oh bukan SKCU ya. Kiprok. Ini aman bisa. Oh kabelnya mantap ya. Itu bikin Mister Channel. Mister Teknik ya. Depan 12, belakangnya 5 Pak ya. Ini apa Pak Pres? Ini Mas. 12 sih. Ini temperatur. Oh, ini sih, Bapak Mister. Kenapa cabut ini? Dulu, apa itu? Ini nempel aja, cuma makanya nanti taruhnya dia bisa sehari. Ini sehari tadi ya. Oke, buat ranjang selesai. Tarik, masak. Oh, ini alasan kenapa luka radiator ya, bukan pokoknya apa ya? Iya. Karena PLO, gimana cara buka itu? Koil. Bisa nggak? Tangan rogoh, koil. Cari cara cepatnya gimana? Kan kita ini motor barusan kita dapat Pak, cara cepatnya ada yang biasa main di tempat-tempat sempit biasa. Ya, Bang. Apa itu injektor ya? Coil. Coilnya kayak oh, gitu. Jangan cari coil, coilnya itu tadi. Spidol. Atau ini ditandain lah. Enggak, ini ketuker enggak ada masalah. Beneran. Cuma kabelnya enggak boleh ketuker gitu ya. Kabelnya juga enggak bisa kayaknya. Pak, beja panjangnya kan? Ini udah panas banget. Resin. Iya. Resin benar panas. Tetap. Kan bocor ke bocor ke samping. Sama kayak mobil, mobil sama. Mau saya sulit. Mau pas sisa-sisanya ini gimana? Nih. Sama Kalau berarti, kayak aneh.
Mana bukti anak manuk ya? Wis kendurung Pak. Wis sing el papat ya. Wis wis. Berarti santer Mercedes. Oh, iya. Ada. Mau tau sih tipe iki iki mau. Wis entuk ora? Wis entuk iki sampean gocel mau. Siji. Oh, siji. Lan sore koyo ane. Mana Pak? Jadi pas buat filter ini gampang ya. Tapi masalahnya sempit karena radiator. Ya, apa sih? Ya, ID ya. Ini TPS ini. Ya, ini TPS. Waktu. Cerot. Enggak, belum. Karena tutupnya masih. Ini bener iki enak iki. Karena gak nyipratnya langsung maksimal. Tapi kok aneh. Oh, gak sih cukup sih. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan mereview tempat komponen, beberapa komponen injeksi M307 ya. Tentunya semoga bermanfaat informasi. Ini ada tabung uap bensin di sini. Ini yang berfungsi menampung uap bensin agar bisa dibakar lagi. Dan ini ada sensor suhunya ada di sini teman-teman. Nih, jadi harus kalau mau lepas sensor suhu harus ke akses dulu, ini throttle body dilepas ke sini ya, injektor lepas dulu, kemudian tali-tali seperti ini. Ini ada rectifier regulator kiprok, dia 3 pas. Ini kabelnya merah, hitam dan putih 3. Di sini kita akses lagi, ada beberapa relay kipas ya. Kemudian ada sini soket-soket full pump, throttle body, injector di sini semua. Ini ada ABS. ABS-nya di sini, ini ECU-nya. Dan di sini ada baterainya. Ini ada relay. Dan ini relay-nya seperti R25 ya. Jadi spring utamanya ada di relay ini. Kemudian ini ada spring-spring. Ini ya, spring-springnya ada beberapa. Bisa kita lihat. Di sini spring juga,
guys. Ini ada soket untuk scanner di sini. Kemudian ini adalah balas lampu ya, balas light control unit atau disebut balas. Ampernya 12 ITZ 10 8,6 ampere enggak kelihatan ya. Ini ada sensor oksigen. Orang itu dilepas juga ini sensor oli. Ini baut tap radiator di sini. Tapi harus dibuka atas karena biar turun. Ini selang ABS, kemudian ada speed sensor. Sensornya depan belakang. Sensor depan belakang nih ada seperti ini. Kemudian nih sini ya. Pakai L. Lampunya sudah LED. Untuk otomatis sennya itu ada di speedometer. Ini adalah sensor udara. Jadi motor ini sudah menggunakan sensor udara. Jadi kita mengetahui udara sekitar kita ini ada di sini. Ini full pump, tangki, dan pelampung di dalam. Ini ada relay-relay, relay kipas, dan relay-relay lainnya. Ini sambungan kabel ini biasanya. Ini untuk kunci kontaknya ini sudah immobilizer ya. Jadi sudah ditanam di dalam sini. Dan ini bisa di seperti ini teman-teman nih. Jadi biar gak dibobol orang, digeser dikit gini. Yang digeser dikit gini, ini tidak bisa dimasukkan. Jadi harus diputer. Nah, masuk. Nah, baru bisa masuk. Untuk selang full pump-nya seperti ini, teman-teman. Ya, selang full pump, injektor, kemudian ada injektornya double 2 pin. Untuk lubangnya itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 lubang ya, satu injektor. Untuk debitnya ini harus dites dulu pakai injektor cleaner. Ini crescent coilnya ada 2. Crescent coilnya ada 2, teman-teman. Jadi coil langsung colokan busi ya. Jadi coilnya langsung colokan busi seperti ini. Seperti mobil ya. Ini motor sport tapi ada switch standar sampingnya di sini. Ya, kabelnya ke atas. Ini adalah indikator giginya ada di sini. Ini ada kabel masanya brom. Ini adalah ISC ya, ISC-nya. Idle speed control-nya. Ini bolongannya. Coba Mas dipasang Mas. Disetel. Berapa putaran? Putarannya 5,5 putaran. Sama enggak? Belum diketahui. Biasanya 5,5 putaran biasanya. 30 mili sih kalau dari MIOC, tapi ini mungkin beda. Beda ya. Cara memasang ISC MT07 ya. Halo Mas ya. Nah ini Mas ganteng ini ya. Nah ini yuk Mas, bicara nih Mas. Selangnya dikit banget ya. Jadi dia dimasukin tapi nggak boleh dicabut ya. Itu ada selangnya dikit tuh, macam mundur kan. Kayaknya cakapan punya RC dipasang ke mobil. Kayaknya ya, daripada mobil dipasang kayak. Langsung mana era tuh? Ya udah, ini tinggal terlalu body. Ini terlalu body ini pasang SC. Pasang 3 mili
Ini masang anu dulu, Pak. Apa namanya? Piye to iki? Jangan. Oke, terus. Oke, sip. Lah. Lanjut. Nah, mah terus gitulah, nan kan. Mas, coba digas, Mas. Digas, Mas. Ini yang 35 kilowatt. Tadi. Suaranya. Kurang radiator. Gas. Ini yang 46 ya. Ini ya, berapa sih angkanya? Nih, teman-teman nih immobilizer-nya ya, cepatnya. Ini nih lampunya seri. Mobilizer ya. Ini nyetelnya dari mana tadi coba? Oh ini nih. Nyetel bautnya, nyetel lampunya. Mana ya? Di dalam sini setelan bautnya, itu di dalam buka covernya.